Para pejabat utama Polda Riau, yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru diwakili Panitra Muda Pidana Zainal Abidin. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pasukan tingginya di... panjang kali ini, sumpah. Nggak tampil semua ini, sorry lagi ya. Matahari bersinar terik di siang hari. Emang panas. Bunga melati, harum berseri. Mana minumnya? Selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati dalam acara pemusnahan barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakapolda Riau Brigjen Pol Dr. Andes K. Ramadi SH, yang kami hormati Gubernur Riau diwakili Kasatpol PP Bapak Hadi Penandio, yang kami hormati Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Robinson DP Siregar SH, yang kami hormati Danrem 031 Wirabima diwakili Kolonel Infanti Habzen Sianturi SIPMM, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Riau diwakili Jaksa Fungsional Benhard Rotua Siahan SH, yang kami hormati para pejabat utama Polda Riau, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru diwakili Panitra Muda Pidana Zainal Abidin SH, yang kami hormati Ketua Granat Riau, tokoh masyarakat Riau, rekan-rekan media dan seluruh tamu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara pemusnahan barang bukti. Sebelum kita melaksanakan pemusnahan barang bukti, kita awali kegiatan dengan sesi foto bersama dengan memegang barang bukti. Kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menggunakan hand glove yang telah disediakan. Telat ya? Oh, telat. Pas lah. Oh, lebih. Ini glove. Gimana lah nih kalau? Oke, orang liputan. Kamera depan. Kamera kiri. Kamera kanan. Kamera. Terima kasih banyak.